الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'an fi ilmi fi darini amin. Wa man usabaqi khabari laysa stufi wa zu tamami ma bi rabbin yaktafi bi rabbin yaktafi. Wa ma siwa hunaki sun wa naqsu fi fati alaysa zala daiman kufi. Wa man usabaqi khabari laysa mencegah ya atau dicegah ya mendahulukan khabar laisa itu dipilih, itu pendapat yang dipilih. Wa zu tamamin ma bi rabbin yaktafi, dan yang sempurna, maksudnya fiil yang sempurna itu cukup iya dengan ropa. Wa ma siwa hunakisun, dan sesuatu yang selainnya, selain tam, itu adalah nakis. Wa naqsu fi fati'a laisa zala daiman kufi, dan kurang pada fati'a dan laisa dan zala ya, itu diamalkan hal keadaannya senantiasa. Jadi man'u sabaqin itu mubtada, man'u mudaf sabaqi mudaf ilaih, khabari mudaf sabaqi mudaf khabari mudaf ilaih, khabari mudaf laisa mudaf ilaih, ustufi fi'il madi majhul ya. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir fi jawazan taqdiruhu huwa ya. Ya, takdir huwa ya'udu ala man'u zu tamamin, itu jadi mubtada zu mudaf ya, tamamin lay ma birabin ma isi mausul menjadi khobar. Birabin jar majar yaktafi fi'il mudhari fa'alnya dhamir mustatir fi jawazan takdir huwa ya'udu ala ma. Wa ma siwa ma ya si mausul jadi mubtada siwa zarab ya siwa zarab siwa mudab hu mudab ilaih ta naqisum jadi khabar ma wa naqsum jadi mubtada ya sifatnya jar majrur laisa ayamatu pun ala fatia buang huruf atop asalnya wa laisa zala itu atap kematian. Daiman jadi hal kufi, itu maknanya umilah diamalkan. Filma di maudun di majul. Naibul fa'ilnya dhamirun fi jawazan taqdir huwa. Ya. Taqdir huwa. Ya. Menjadi khabar mubtada. Jadi khabar mubtada. Siapa mubtadanya? Naqsu. Ya. Ikhtilafan nahwiyuna, para ulama nahwu berbeda pendapat fi jawazi taqdimi khabari laisa 'alaiha. Pada boleh mendahulukan khabar laisa atasnya. Fa dzahabal kufiyuna, maka berpendapat oleh ulama kufa wal mubarradun mubarrad wa zajjaj zajjaj. Ya, ini kayak sedikit ada kekeliruan nih. Ya. Di sini aksarus siraj. Boleh jadi bukan aksarus siraj, ibnu siraj. Kalau di situ gimana? Baris. Tulisan apa sih? Hah? Ibnu ya.
Ini kalau saya baca saya mutala'ah ini kurang pas nih. Bukan aksar ya. Ibnu ya. Ya. Yang benar Ibnu. Ibnu Siraj. Nah, ini baru wa aksarul mutaakhirin. Berpendapat oleh ulama Kufah dan Mubarrad dan Zajjaj dan Ibnu Siraj dan kebanyakan ulama mutaakhirin siapa? Wa min umul musannifu ilal man'i dan di antara mereka musannif ya. Ibnu Malik ilal man'i kepada mencegah. Wa dhahaba Abu Ani Abu Aliin Al-Farisi wa Ibnu Barkhana ilal jawazi dan berpendapat oleh Abu Ali Al-Farisi dan Ibnu Barkhan kepada boleh ya, boleh. Jadi berbeda pendapat ya. Bukan dalam fikih aja berbeda pendapat ya. Nahwu juga berbeda pendapat ya. Sah-sah aja sepanjang ada dalilnya. Kalau kita cuma ngikutin doang ya, ya. Fataqulu maka engkau katakan qa iman laisa zaidan laisa zaidun. Ya. Jadi ada yang mengatakan kalau Ibnu Malik begini enggak boleh. Ya, khabarnya diduluin la qa iman laisa zaidun enggak boleh Ibnu Malik. Tapi menurut ya ya Abu Ali Al-Farisi Ibnu Barkhan boleh. Ini qa'iman ya, qa'iman i'rabnya jadi khobar laisa muqaddam. Ya, zaidun menjadi isim laisa. Ini berbeda pendapat ulama ya. Ya. Ulama Kufa, Mubarrad, Zajjaj, Ibnu Siraj kebanyakan mutaakhirin enggak boleh. Tapi Abu Ali Al-Farisi, Ibnu Barkhan boleh. Waqtalafan naq waktu nifan naklu dan diperselisihkan akan kutipan An Sibawi dari Imam Sibawai fanasaba qaumun ilal jawaz maka menisbatkan oleh satu kaum kepadanya akan wal ilaihil jawaz akan boleh. Jadi ada yang mengutip beliau boleh tapi wa qaumun satu kaum lagi alman a mencegah satu kaum mengutip lagi enggak boleh. Jadi ada dua kutipan saling bertentangan. Ada dua kutipan. Ada satu kitab menulis Imam Syafi'i katanya boleh. Satu kitab menulis Imam Syafi'i enggak boleh. Jadi beliau netral taruh di sini. Dijelasin semua. Walam yarid min lisanil arabi taqaddumu khabari 'alaiha. Tidak datang daripada lisan orang Arab mendahulukan khabarnya ya atas ya, atas laisa. Khabar laisa. Ya. Jadi enggak ada datang itu. Warid ya khobar lesa mendahului lesa enggak ada. Ini apa kata-kata ya Ibnu Aqil. Jadi Ibnu Aqil menggarisbawahi enggak ada. Orang Arab begitu enggak ada. Mendahulukan khobar lesa atas lesa. Wa innama warada min lisani imma zahiruhu taqaddumu ma'muli khobari 'alaiha. Dan hanya saja yang datang dari penulisan orang Arab yaitu apa yang zahirnya itu mendahulukan makmul khobarnya atas laisa. Jadi makmul khobarnya. Kaqauli ta'ala seperti firman ta'ala ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ingatlah di waktu hari ya datang siksaan kepada mereka tidaklah dipalingkan ya. Siksaan itu dari mereka. Wa bi adza istadalla man ajaza taqdim khabari 'alaiha. Dengan ini dalil dengan ini ayat berdalil oleh orang yang membolehkan mendahulukan khabar laisa atas laisa. Ini dalilnya ini. Wa taqriruhu dan penjelasannya anna yauma yatihim anna yauma yatihim bahwa lapas yauma yatihim ma'mulul khabar itu ma'mul khabar ya. Ma'mul khabar alladhi yang huwa dia itu masrufan maka taqadama ala laisa dan sungguh dia mendahului atas laisa. Jadi kalau ma'mul khabar enggak apa-apa ya.
Qala ni dalilnya ini. Qala wa la yataqaddamu ma'mulu illa aysa yataqaddamul amilu. Tidak boleh mendahului ma'mul kecuali sekira mendahului oleh amilnya. Wallahu a'lam bishawab wa qawluhu wa zutamamin.